Jumpa lagi teman-teman travel lokal somil. Kita akan melihat proses pembongkaran kayu besar-besar. Di sini ada kayu suren, kayu albasia. Panjang mas, tak tamel video nggih. Ini dia prosesnya pembongkaran kayu. Yang paling atas adalah kayu suren. Ini full kayu suren yang akan dijadikan melindri. Oh, kayu nindri dan suren. Ini adalah prosesnya, melihat proses pembongkaran dari kayu besar-besar ini. Ini akan dirajang menjadi bahan bangunan yang berkualitas. Lihatlah prosesnya ini. Harus gotong royong karena kayu ini sangat berat, khususnya kayu suren sebagai bahan komoditas paling bagus. Kayu suren kalau di daerah kami ini, kita tinggal kayu-kayu yang sedikit ringan. Ini kayu albasia. Kita lihat tinggal kayu albasianya. Ada yang sudah dibelah dari ladang. Nggih niki tak video niki. Nah, niku. Tuntalna. Ini dia. Lihat nih prosesnya, langsung dilempar. Bubar jalan. Bahaya. Ini kayu yang panjang. Kayu yang sudah dibelah dari ladang. Thank you.
panjang ini teman-teman semua. Sekitar 5 meteran nih kayu yang sudah dibelah. Kayu yang sudah dibelah maka akan langsung dirajang di somil. Tinggal kayu-kayu yang besar. Ini ada lagi truk ngangkut kayu yang akan di loading ke somel. Nggak tahu somel mana ini. Kayu albasia besar-besar juga. Ini adalah somelnya yang berada di Desa Gundang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Ini libur pada hari ini. Hanya ada proses pembongkaran kayu yang akan dirajang besok. Kita lihat para sopir itu sedang bongkar kayu, lucu. Thank you.
Jung lah,
Tinggal yang kecil-kecil. Ini tadi sudah yang besar-besar, yang habis dibelah di hutan. Ini tinggal yang kecil. Itu ada lagi datang. Kayu belahan juga yang datang untuk mobil siklun. Lihat, sangat kuat. Demikian teman-teman semua, proses pembongkaran kayu log besar dan yang sudah dibelah. Ada kayu albasia, kayu mindri, dan kayu suren yang akan dirajang di somel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lokal somel, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yeah, the money is good.